sesat pun ahli kitab. Hak lawan Nabi Muhammad ni keluar kampung. Ahli kitab. Ahli kitab mana kita panggil tok guru lah. Tok guru, tok lebah, ustaz. Yahudi ni tok guru. Nasara juga tok guru. Tapi tok guru tak tahu ilmu dia, dia tahu nafsu dia. Jadi atas dunia ni Allah Taala sendiri sebut ada tiga lain. Satu yang betul, dua yang salah. Betul tiap-tiap hari sembahyang malam, siap, sembahyang siang, sunat, fardu, sembahyang hajat, sembahyang syukur, sembahyang apa, sembahyang jenazah, sembahyang mayat. Sembahyang mayat ni rukuk tak ada, sujud tak ada, tapi Fatihah kena baca. Kenapa? Kerana manusia terdedah hari-hari, tiap-tiap minit, tiap-tiap sekal hari-hari kepada gangguan-gangguan. Gangguan daripada tu jalan benar, pada jalan pada salah. Hak benar satu, hak salah dua. Hak salah ni dipimpin oleh ahli kitab asalnya. Oleh tok guru, oleh ustaz, oleh tok peti, oleh tok qadi.